Wah, ada Sobat Mute nih. Halo Sobat Mute, jumpa lagi di Mute Movie UPM Televisi. Bersama aku Gaby yang akan nemenin kalian selama beberapa menit ke depan dalam episode spesial kali ini. Sebelumnya aku mau nanya nih, gimana kabar Sobat Mute di tengah pandemi yang sampai sekarang belum selesai? Aku harap Sobat Mute selalu jaga kesehatan ya. Nah Sobat Mute, pas banget nih, di bulan Agustus, setelah hari kemerdekaan Indonesia, pasti masih terasa euforia atau vibes Lomba Agustusan. Tapi yang bikin beda di Lomba Agustusan kali ini, kita masih harus stay at home karena pandemi. Eits, tapi jangan bingung, karena aku punya beberapa tips buat kalian supaya tetap bisa seru-seruan meski di rumah aja. Kegiatan yang pertama, Sobat Mute bisa ngadain games Agustusan secara virtual bareng sama temen-temen, seperti sambung lirik lagu wajib nasional. Yang kedua, kalian bisa ikutan lomba buat mengasah skill selama di rumah aja. Dan yang paling seru, kalian bisa nonton film yang vibes-nya pas banget di bulan Agustus, yaitu film dokumenter. Di episode kali ini, aku bakal bawain rekomendasi film-film yang pastinya beda dong. Sebelum lanjut, aku mau nanya nih, Sobat Mute tahu nggak sih film dokumenter tuh apa? Pastinya Sobat Mute penasaran kan? Kalau gitu, yuk cari tahu dan jangan kemana-mana ya. Stay tune terus di Mute Movie UPM Televisi. Oke Sobat Mute, seperti yang udah aku sampein di awal tadi, kalau di episode spesial kali ini, kita bakal ngebahas tentang film dokumenter. Wah, apa tuh? Penasaran kan? Kalau penasaran, kita simak dulu yuk info menariknya. Menurut Sobat Mute, apa sih film dokumenter itu? Jadi, kalau menurutku, film dokumenter itu adalah suatu jenis film yang diciptakan atau dibuat based on true story atau berdasarkan kenyataan. Dengan kata lain, film dokumenter itu merepresentasikan suatu peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu atau sedang terjadi sekarang. Film dokumenter menurut perspektif saya itu suatu pembuatan film yang mana menceritakan suatu realitas kejadian yang sebenarnya. Jadi tidak dibuat-buat. Sebenarnya pada konsepnya dokumenter ini merupakan ya sebuah karya audiovisual yang berusaha untuk menceritakan sesuatu melalui konstruksi yang dibuat serealitas mungkin. Itu sih sejauh ini pemahamanku. Film dokumenter dari sisi karya memang mungkin sama dengan karya audiovisual lain ya, yang punya unsur-unsur mungkin hampir sama begitu ya. Tapi memang penekanan pada film dokumenter ini mungkin pada apa, bahwa dokumenter ini lebih menyajikan realitas begitu. Tentunya juga berbasis fakta dan data gitu. Dan pada prosesnya film dokumenter ini ada apa sisi subjektivitas jelas gitu ya dari si pembuat gitu. Karena realitas yang begitu luas begitu itu pasti punya beragam persepsi. Nah, persepsi setiap orang pasti akan berbeda. Ini juga terjadi pada dokumenter. Bagaimana seorang filmmaker, seorang sutradara, produser bisa melihat realitas tadi dari sudut pandangnya sendiri gitu. Apa sih tujuan film dokumenter itu dibuat? Mungkin lebih ke apa ya, kayak edukasi mungkin ya, bisa jadi kayak bisa jadi teladan juga, bisa jadi teladan ataupun juga kita bisa tahu gitu ternyata yang terjadi di dunia kita ini seperti ini gitu, kayak gitu sih. Bahkan misalnya kalau kita belum tahu gitu kan, karena lihat film itu kita jadi tahu gitu, oh ternyata seperti ini gitu. Tujuan dibuat film dokumenter tentunya untuk mendokumentasikan sebuah peristiwa penting ya, entah itu dalam sejarah ataupun misal kalau sejarah mungkin bisa dibuat untuk pembelajaran untuk generasi setelahnya seperti itu, atau juga kalau misal untuk film dokumenter sebuah peristiwa nih, kita ambil contoh saja misal G30 SPKI, pasti itu kan sebuah sejarah yang berarti bagi Indonesia. Jadi itu perlu dibuat film dokumenter, tujuannya untuk agar generasi-generasi setelahnya itu bisa mengetahui bagaimana fakta-fakta yang ada dari suatu peristiwa tersebut, seperti itu sih. Dokumenter ini ada pada sisi paling tidak ada dua gitu ya, to inform dan to inspire, bagaimana dia bisa menginformasikan sesuatu kepada khalayak dan juga bisa
tahap yang paling tinggi itu adalah bagaimana film dokumenter itu bisa menginspirasi khalayak ya, audiensnya terutama. Apa sih perbedaan film dokumenter dengan jenis film yang lain? Jadi kalau film dokumenter itu untuk hiburannya itu tidak begitu ditonjolkan. Kalau untuk film non dokumenter itu lebih kepada sebagai hiburan. Kalau dokumenter ingin menunjukkan suatu realitas kejadian sesungguhnya. Kalau sepengetahuan saya nih, kalau film dokumenter itu harus sesuai dengan fakta yang ada. Entah itu, misal ada saksi-saksi dari peristiwa tersebut. Nah, pembuatan dari film tersebut, dari alur ceritanya maupun dari nama-nama tokohnya atau seperti itu harus sesuai dengan fakta yang ada, sesuai fakta yang terjadi sebelumnya. Mungkin perbedaannya kalau misal dari film-film fiksi yang lainnya, itu kan sebuah karangan, hanya sebuah kejadian fiktif, tokoh-tokoh fiktif, seperti itu sih. Perbedaan paling menonjol di itu. Perbedaan mendasarnya adalah apa yang mau dicapai itu ya. Kalau pada karya-karya fiksi itu kan aspek estetika ya. Yang ingin dicapai itu aspek estetika, itu kepuasan estetika gitu. Tapi kalau pada film dokumenter itu tidak lagi pada kepuasan estetika, bahwa kemudian di situ ada aspek estetika yang coba dikemas, misalkan dari sisi sajian visual yang menarik, tata suara yang menarik, itu bisa jadi. Tapi paling menonjol itu ya, perbedaan paling menonjol adalah bagaimana pendekatan penyampaian informasi yang mendalam itu yang paling menjadi pembeda antara karya dokumenter dengan karya-karya yang lain gitu. Gimana, udah pada tahu kan film dokumenter tuh apa? Untuk menambah pemahaman tentang film dokumenter, Sobat Newt bisa banget nih buat nonton film-film yang bergenre dokumenter. Dan di sini aku bakal kasih beberapa rekomendasi film dokumenter yang bisa banget ditonton sama Sobat Newt selama di rumah aja. Check this out! Film pertama berjudul Jagal The Act of Killing menggambarkan peristiwa gerakan anti-PKI, yaitu pembunuhan massal yang terjadi pada tahun 1965 berdasarkan penuturan langsung dari Anwar Kongo sebagai tokoh algojo dalam peristiwa itu. Film Jagal cukup mengerikan dan menyedihkan, bukan hanya dari sisi aksi pembunuhan saja, tapi juga bagaimana cara berpikir para pelaku pembunuhan pada peristiwa itu. Film yang rilis pada 1 November 2012 ini mendapat rating cukup tinggi 8,2/10 dan penghargaan sebagai film dokumenter terbaik dalam Asia Pacific Screen Award. Wah, keren banget ya Sobat Newt. Abangku itu. Nah, kalau film Jagal tadi menyorot dari sisi pelaku pembunuhan dalam peristiwa gerakan anti PKI, maka berbeda nih sama film yang satu ini. Film senyap The Look of Silence yang mendapat penghargaan sebagai film dokumenter terbaik dalam Bodil Award yang rilis pada 28 Agustus 2014 mengambil sudut pandang dari sisi keluarga korban yang terbunuh karena diduga sebagai anggota PKI dalam peristiwa itu. Film yang berdurasi 1,5 jam ini dengan rating 8,3/10 berhasil banget menyentuh hati para penonton. Apa yang akan Bapak lakukan dengan apa? Bisa kita bayangkan ya. Kalau film tadi agak mellow, berbeda dengan film ketiga yang diperankan oleh Nadine Alexandra, Arifin Putra, Dennis Adiswara, dan Christine Hakim yang berjudul Diam dan Dengarkan, rilis pada tahun kemarin. Film ini lahir dari renungan di masa pandemi COVID-19 yang berfokus pada isu kesadaran lingkungan dari bumi terbentuk hingga sekarang. Menurut Sobat Newt, di masa pandemi ini memiliki dampak positif nggak sih buat bumi kita? Nah, buat kalian yang suka ngeluh nih di saat pandemi, nggak bisa keluar rumah, nggak bisa traveling, jalan-jalan, harus banget nonton ya, biar tahu gimana sih kondisi bumi kita di saat pembatasan aktivitas di masa pandemi kayak gini. Yuk, langsung aja nonton! Film yang terakhir disutradarai oleh Anggi Friska menceritakan tentang keinginan untuk mendokumentasi perjalanan pendakian ke 7 puncak tertinggi di Indonesia. Film ini berusaha mengingatkan kita akan budaya gotong royong, empati, dan toleransi yang tercermin dalam film ini.
Film Negeri Dongeng dinaungi oleh rumah produksi Aksa Seven Art, rilis pertama kali pada 26 Oktober 2017, dan kerennya, film ini mendapatkan 3 penghargaan bergengsi loh Sobat Mute. Oh ya Sobat Mute, siapa sih di sini yang suka mendaki gunung? Nah, film ini cocok buat kalian yang suka melihat keindahan alam Nusantara loh. Mungkin aja setelah nonton film ini, kalian juga pengen nyusul untuk mendaki. Kalau gitu, buat Sobat Mute yang tertarik untuk nonton rekomendasi film dokumenter yang udah aku sebutin tadi, kalian bisa langsung aja akses di platform atau aplikasi nonton yang pastinya harus legal ya. Jangan lupa juga buat siapin camilan dan posisi ternyaman versi kalian. Yuk buruan nonton! Setelah rekomendasi film dokumenter tadi, aku juga mau share beberapa top chart film terupdate versi Mute. Di urutan pertama ada film Werewolves Within bergenre horror komedi yang tayang pada 2 Juli 2021 di VOD. Film dengan rating 6 per 10 ini menceritakan tentang warga Beaverfield yang harus bersama dalam suatu penginapan karena badai salju dan mengalami teror makhluk misterius. Dan saat itulah Finn, sang penjaga hutan yang diperankan oleh Sam Richardson yang menjaga perdamaian warga, harus mengusut masalah tersebut. Gimana? Apakah teror tersebut dapat terungkap? Selanjutnya film The Tomorrow War yang mengusung genre fiksi ilmiah dengan rating 6.6/10 tayang perdana pada 2 Juli 2021 di Amazon Prime Video. Film ini menceritakan tentang Dean Foster yang diperankan oleh Chris Pratt harus ikut berperang melawan alien yang menginvasi bumi di masa depan, yaitu pada tahun 2051. Kira-kira Dean Foster serta yang lainnya berhasil nggak ya memenangkan perang melawan alien ini? Dan film yang terakhir datang dari genre thriller berjudul Old, mengisahkan sebuah keluarga yang berlibur ke suatu tempat dengan iklim tropis, tetapi baru beberapa jam mereka di sana, secara misterius tiba-tiba mereka menua dengan cepat. Film yang disutradarai oleh M. Night Shyamalan, rilis pada 23 Juli 2021 dengan pencapaian rating 7.8/10. Wah, pastinya seru banget ya Sobat Mute. Gimana Sobat Mute? Keren-keren kan rekomendasi film dokumenter dan film top chart ala Mute tadi? Buat kalian tertarik sama film-film yang udah aku sebutin, langsung aja yuk kosongin jadwal kalian dan dicatat judulnya ya, biar gak lupa. Wah, gak kerasa ya, ternyata udah beberapa menit aku nemenin Sobat Mute, mulai dari rekomendasiin film dokumenter sampai film-film terupdate lainnya. Eits, jangan risau, karena kita masih ketemu lagi di episode spesial Mute lainnya. Dan jangan lupa juga buat ikutin terus kita di Instagram @upntelevisi_jatim, Twitter @upntv_jatim, dan jangan lupa like, comment, and subscribe di YouTube channel UPN Televisi Jatim. Aku Gaby, pamit undur diri. Mute Movie UPM Televisi. UPM Televisi, sedap semangat dalam berkreasi. Thank you and see you next time.